Sí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di dalam kapal Santa Maria Kita sedang kita pergi pusing mana ni? Kita pusing ke Osaka Bay. Osaka Harbour. Okey. Okey. So sekarang ni nak minta Dato' Tee share sikit apa itu Mandalay dengan FSCI and then apa kepentingan Pascal Suazah ni nak gunakan Mandalay dengan FSCI. Pada saya Mandalay dengan FSCI adalah dua perisian yang wajib dimiliki oleh semua siswa tidak kira bidang, tidak kira apa saja kajian sosial atau social science ataupun hak sahaja. Dua tu yang wajib mereka miliki. Okey, sebenarnya apa kegunaan sebenarnya? Mandalay itu untuk apa sebenarnya? Okey, Mandalay adalah reference manager. Okay. Kita mencari artikel-artikel yang terbaik dan artikel-artikel itu disimpan dan disusun dalam Mandalay kemudian dibaca secara sistematik di dalam Atlasti untuk mendapat connection di antara apa saja kita cuba analisis sebelum kita mensynthesize untuk jadi kita punya bahan dalam literature ataupun apa-apa sajalah dalam teks kita. So, kalau tak guna Mandalay ini apa jadi? Kalau tak guna Mandalay, kita akan jadi makcik-makcik. Okey. Secara manual dan kita akan membuang masa dan akan berlebih kita situ air nanti. Jangan jadi makcik-makcik lah. Jangan jadi makcik-makcik. Ayo, Osaka. Bye-bye. Bye-bye.